informasi dari media, sehingga tim hukum dari PD Perjuangan baru melakukan pencermatan kajian terkait dengan hal tersebut. Dan ketika kemarin ada rakor dengan para kepala daerah, Ibu Ketua Umum mengingatkan agar setiap kader partai itu pada tanggung jawabnya untuk tidak melakukan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut karena memang masih perlu untuk mempelajari secara mendetail terhadap persoalan tersebut yang dilakukan oleh tim hukum kami.